Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bala Tutorial. Pada kali ini saya akan menjelaskan cara memperluas sinyal wifi. Di belakang ada repeater sebagai pemancar utama dan saya akan tangkap sinyalnya di ruang sebelah kurang lebih 50 meter ya dari sini. Apakah akan bisa? Kita coba saja. Dan saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah like, comment, dan subscribe channel Bala Tutorial. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Baik, bagaimana caranya? Ikuti langkah-langkah berikut ini. Nah, ini alatnya. Ini alat yang akan digunakan untuk memperluas sinyal wifi. Atau tepatnya saya akan gunakan untuk menangkap sinyal wifi dari sumber utama yang tadi. Nah, di sini tipenya N200RE totaling 300 Mbps. Nah, jadi alat ini bisa untuk memancarkan dan juga bisa untuk menembak istilahnya menembak wifi dari alat yang tadi yang saya perlihatkan. Nah, seperti apa alatnya? Nah, ini dia. Totaling. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ini. Username, password, apa gitu ya. Ini nanti untuk masuk. Nah, biasanya di dalamnya itu ada repeater, ada kabel power, dan juga ada kabel LAN. Nah, nanti kita setting di laptop saja ya, supaya lebih mudah. Sebenarnya di HP pun bisa, tapi saya akan setting di laptop. Baik, sekarang kita sambungkan. Ini alat, kita sambungkan ini kabel power ya. Ini masuk. Kita lihat apakah nyala. Nah, ini sudah nyala. Oke, teman-teman sudah nyala. Sekarang kita setting di laptop aja ya. Ini sudah masuk. Nah, ternyata ada. Oke, kita sekarang isi ya new password yang mudah saja. Jadi teman-teman buat aja password yang mudah. Isinya ada angka, ada huruf. Nah, ini meskipun kuning kayaknya udah bisa. Kemudian setup. Nah, yang tadi dibuat passwordnya masukkan lagi. Verifikasi kode. Verifikasi kode. Nah, ini sudah. Nah, dari kemudian kita ini ya, karena kita akan menangkap sinyal wifi. Biasanya kan kalau memancarkan kita gunakan access point. Nah, untuk menangkap dari pemancar yang utama ya kita klik repeater saja. Nah, repeater. Kemudian kita scan. Nah, di sini muncul ya. Muncul alamat-alamat yang bisa kita pakai.
Alamat, alamat. Nah, tadi yang utama itu nama si, nama wifi-nya yang ini live kok. Tinggal klik aja di sini. Nah, di sini meminta password. Jadi si ini apa nama passwordnya sudah muncul. Teman-teman tinggal masukkan aja passwordnya kalau tahu ya. Saya akan masukkan. Kemudian nama repeater wirelessnya diganti. Sesuaikan aja dengan keinginan teman-teman. Contoh rumah. Rumah saya. Kalau teman-teman di rumah. Nah, ini passwordnya teman-teman juga ganti. Sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini ya tinggal di klik play. Kita tunggu. Nah, kita coba teman-teman. Saya pakai HP satu lagi. Nah, tadi nama wifi-nya rumah ya, rumah saya. Ini kan minta password. Kita masukkan passwordnya. Terhubung, tidak ada internet. Simpan, terhubung tidak ada internet ya. Ini ada kesalahan. Nah, teman-teman, bisa ya sekarang. Saya klik. Nah, itu. Nah, itu teman-teman. Jadi ketika kita ingin menambah atau memperkuat sinyal wifi yang jaraknya kurang lebih 30 atau 50 meter dan di rumah, kita bisa menggunakan alat yang tadi. Nah, sekian saja. Terima kasih. Sekali lagi, kita cek. Wah, luar biasa. Lumayan ya teman-teman. Sip. Mantap.
Nanti kita coba di jarak yang 50 meter.